Maka begitulah ulama-ulama yang terbilang. Mereka ialah bekas tangan madrasah ibu. Sebagai contoh, Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka yang membesarkan Imam Syafi'i ialah ibunya yang hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ibu ataupun mak Imam Syafi'i telah membesarkan seseorang yang namanya Imam Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah ibu yang hebat ini telah mengutus dan hantar Imam Syafi'i untuk belajar ke Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak cerita tentang didikan ibu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Imam Syafi'i mak dan hantar pergi mengaji Mesir, dalam umur 7 tahun Imam Syafi'i ketika tu, mak ni dah nak hantar anak pergi mengaji jauh lah. Bukan sebarang ibu lah. Kalau mak-mak kita 7 tahun nak hantar pergi jauh mengaji, tak lagi kot. Banyak mak-mak kita kata nanti saat besar sikit. Tapi cekai betul mak Imam Syafi'i ni. Hantar anak mengaji jauh. Daripada Palestin, daripada Gaza, maka dihantar Nuh mengaji di Mesir. Menyeberang negara. Jadi, mak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak lepas anak pi, jadi diserahkan kepada satu kafilah. Untuk anak ni dibawa ke Mesir untuk belajar di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mak pun hebat, Imam Syafi'i pun hebat. Sanggup berpisah dengan mak dia dan faham dan reti dah. Sebab mak nak hantar pergi mengaji. Bukan mak nak hantar pergi kerja, pergi mengaji. Okey. Mak Imam Syafi'i, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, membekalkan pada anak dia ni dengan jumlah duit yang tertentu buh dalam poket mak dia jahit supaya nanti duit tak jatuh. Ambil tak ambil duit ni, nanti sampai tempat mengaji baru guna duit tu. Sudah tentu bila duit tu digunakan, nanti duit tu habis. Tapi mak ni cekai. Sebab mak percaya bila mana anak ni tujuannya dihantar untuk belajar jadi orang alim, jadi ulama, jadi hak aku buat sakat ni lah, sakat duit ada, hak lebih tu aku serah kat Tuhan. Tu dia panggil tawakal. Kita ni fikir habis. Ish, macam mana duit habis nak pos macam mana? Zaman tu bukan macam zaman lah. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Hal lebih daripada tu tak tahu. Hak tu serah pada Allah. Tu mak yang hebat. Maka, jalanlah Imam Syafi'i dengan rombongan ni ke Mesir. Perjalanan dulu-dulu ni, di jalan tu bukan aman. Penyamun perompak penuh sepanjang jalan. Mereka dah biasa. Dia macam ni lah. Macam contoh Vensia main Malaysia. Vensia main Malaysia. Dah tak merah, tak ada lah. Vensia. Kita bersama dengan driver Vensia. Bila masuk Malaysia ni, mereka dah standby lah. Duit untuk siapa yang tahan mereka. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Jadi, begitulah rombongan dagang ni. Nak masuk Mesir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka dah biasa ditahan oleh perompak. Jadi,
Seperti biasa, rombongan ni berjalan, Musa'adun Sina Muhammad, dan ditahan di tengah jalan oleh pompok-pompok sepanjang jalan. Bila turun pompok daripada bukit, rombongan berhenti. Jadi ketua pompok pun berjalan daripada depan sampai belakang. Siapa ada dia keluar? Siapa ada dia buat keluar? Siapa ada dia buat keluar? Jadi pakat buat keluar lah. Mungkin dia tak bagi habis. Jadi, dia mesti bagi. Tu cara pompok cari makan. Sekejap lagi, orang lain pula. Soalan Sina Muhammad lalu, lepas tahan pula. Bila putu pompok ni berjalan, daripada depan ke belakang, belakang ke depan, dia tengok Imam Syafi'i yang umur baru 7 tahun. Budak ni. Ketua pompok tu kata, budak, duit dah. Imam Syafi'i, sebelum tolak mai tadi ni, muak dah pesan dengan bohong. Ngaji jajuh ni, muak dah pesan dengan duk bohong. Jangan mohong lah. Sebab mohong ni, siapa-siapa dia mohong, orang kena kata mohong. Kalau bohong tu okey lagi, kalau mohong tu teruk sangat. Muak kata, kita ni, nak kenai budak tu akan jahat hari depan, dia suka bohong. Nak panggil budak ni ada potensi jadi baik, dia cakap benar. Dia cakap benar. InsyaAllah. Dia baik. Lepas tu ada pepatah orang Melayu. Apa dia? Siakap senuhung. Gelama ikan duri. Gelama ikan duri. Mula-mula bohong, lepas tu mencuri. Ha, dia pernah jadi jahat ni, dia bohong dulu. Jadi mak ada pesan. Jangan bohong. Kalau nak maji pandai, jangan bohong. Mak pesan. Bila perompok tu lalu, tengok Imam Syafi'i, budak, ada duit? Imam Syafi'i pahangguk. Jadi, bila Imam Syafi'i hangguk, jadi menarik perhatian perompok ni. Eh? Betul ke ada duit? Ada? Soalan saya, Muhammad. Lalu, otak ketua perompok ni berpusit. Allahumma salli ala sayyidina. Orang bila ada duit, dia kalau dia kenai perompok dia, tak abang kata dia ada duit. Kata perompok tu, hantar dah aku ketua perompok. Tahu? Betul yang ada duit? Ada? Ketua perompok berhenti. Nama apa? Dia pun bapak. Dia ialah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Sa'ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kata perompok. Ya Allah juga perompok pun. Soalan Sina Muhammad. Nak tanya, betul ke ada duit? Ada. Ha, daripada mana? Ghazah. Rombongan ni? Mesir. Ya Allah. Ketua perempuan tanya. Tahu tak aku ni siapa? Tahu? Siapa? Ketua perempuan. Awak yang tak bohong. Awak cakap betul. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Mak saya pesan jangan cakap bohong. Kena penangan tu. Hak duduk tu. Hak duduk tinggung tu. Terduduk tu. Waktu tu datang rahmat Allah. Menyambak ketua perempuan. Allah. Mak kata apa? Mak saya pesan jangan cakap bohong. Dia ni bukan sakat. Cakap bohong, merompak terus. Langsung genang ayat mata ketua perempuan. Pun mata. Dia teringat mak dia. Lepas tu, dia berbangkit. Dia kata, barang bagi balik semua. Barang bagi balik semua. Pulangkan balik barang-barang hak lepas rompak tu. Jadi, semua anak-anak buah kata, apa cerita hari ni? Aku tak maulah merompak. Hampalah merompak, aku tak maulah. Bertaubat ketika tu juga daripada jadi ketua perompak, daripada diperompak kembali ke jalan Allah, akhir jadi seorang sufi. Allahu Akbar. Nampak tak? Siapa didik dia? Mak dia. Jadi orang-orang yang hebat, semua mak dia hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada orang yang hebat
maknya tidak hebat. Jadi bayangkan, kalau Imam Syafi'i itu wali, bayangkan mak dia, wali tahap apa? Tahap mana? Allahu Akbar.